أولئك على هدى من ربهم. Alah, apa pula sambungan ayat tadi? Kimi, tolong capaikan Quran tu jap. Jauh pula kat situ. Alamak, saya tak boleh pegang Al-Quran. Kenapa? Tengah buat hadas besar. Kalau macam tu tak apalah. Saya ambil sendiri je. Terima kasih Kimi eh. Hai. Apalah Kimi ni? Hadas besar. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera. Dan pada hari ini, kita nak mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3. Kepada murid-murid sekalian, semua dah bersedia? Pada hari ini, kita bawakan kepada anda ustazah kesayangan kita iaitu Ustazah Rohani Ismail. Apa khabar Ustazah? Khabar baik, alhamdulillah. Aiman, apa khabar? Saya pun baik juga Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga kita bersama dengan Cikgu Azliana Mashuri. Apa khabar Cikgu? Okey, Cikgu senyum tu nampak manis je kan? Okey, baiklah. Kepada murid-murid sekalian, pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3. Tapi sebelum tu Cikgu, kita nak ajak kawan-kawan kita untuk bersama-sama dengan kita dalam kelas pada hari ini. Mungkin Cikgu boleh, Ustazah boleh perkenalkan murid-murid kita? Okey, alhamdulillah hari ini Ustazah akan memperkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kelas pendidikan Islam Ustazah. Itu yang pertama, Aisyah Sufi binti Hairi dari SK Putrajaya Persin 182. Hai Aisyah Sufi. Okey, lambai-lambai tangan. Okey, ini dari ada sekolah ustazah. Okey, dan yang kedua, adik Nur Syifa Uzma binti Zul Azri dari SK Bandar Laguna Merbok Kedah. Hai, assalamualaikum. Sihat Uzma? Alhamdulillah. Oh, Syifa, Syifa Uzma. Okey, alhamdulillah sihat. Okey, yang ketiga, ada Nur Syifa. Bukan, di bawahnya Nik Muhammad Dani, Nik Muhammad Hafiz Dani bin Nik Muhammad Faizal dari SK Mekasar Pasir Emas Kelantan. Assalamualaikum Dani. Ustazah panggil Dani. Sihat? Sihat. Okey, sihat alhamdulillah. Okey, dan yang keempat dan murid kita yang terakhir ialah adik Muhammad Rizki Safa bin Muhammad Shah dari SK bukan SK. Ini dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi, Selangor. Alhamdulillah. Assalamualaikum Rizki. Jadi empat orang murid kita ini dari pelbagai negeri ya yang akan bersama kita. Okey, baik. Baiklah. Tadi kita dah mendengarkan orang kata pengenalan diri pada murid-murid kita tadi. Mungkin Ustazah boleh mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini dengan tajuk bersuci daripada hadas, iaitu tahun 3 pendidikan Islam tahun 3. Murid-murid bolehlah merujuk pada buku teks pendidikan Islam tahun 3 muka surat 80. Okey. Jom kita lihat apakah objektif yang kita akan belajar pada pagi ini bersama Ustazah. Okey, yang pertama, murid-murid akan dapat menyatakan apa maksud hadas dan pembahagiannya. Dan yang kedua, menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dengan dalil nakli. Dalil daripada ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, murid-murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Dan seterusnya, menerangkan perkara-perkara yang dilarang ketika kita berhadas besar. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menyenaraikan kepentingan mandi wajib. Apabila kita berhadas besar, kita akan
mandi wajib untuk menyucikan diri kita. Okey, mari kita belajar apa maksud hadas. Okey, mungkin murid-murid pernah belajar ataupun pernah membaca hadas. Okay. Maksud hadas ialah kekotoran maknawi. Iaitu kekotoran, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Seperti hadas kecil atau besar. Ya, pada diri kita, diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Sebagai contoh, kita kalau berhadas besar, kita tidak boleh solat, kita tidak boleh mengaji Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan tawaf. Okey? Okey, itu maksud hadas. Ya, hadas. Okey, kita boleh ulang sekali bersama dengan ustazah sekali lagi? Boleh murid-murid semua? Okey. Boleh lambai, kalau boleh lambai sikit dengan ustazah. Okey, okay, silakan. Sama-sama kita baca. Hadas kekotoran maknawi. Okey, boleh baca sama dengan ustazah. Kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi. Pada diri seseorang. Pada yang diri menghalang sahnya ibadah. Yang disyaratkan untuk bersuci. Nah, selepas berhadas, disyaratkan untuk bersuci. Baik, ustazah, mungkin apa pembahagian hadas ni pula? Ya, Aiman. Okey, seterusnya kita nak lihat pembahagian hadas. Okey, pembahagian hadas kita ada dua bahagian, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi hari ini kita nak fokus kepada hadas besar. Hadas besar, cara bersuci adalah, maksud hadas besar kita dah belajar tadi, cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Nanti ustazah akan ajar macam mana kita nak mandi wajib tu. Dan hadas kecil pula ialah untuk menyucikannya dengan cara kita berwuduk. Kan? Sebelum solat kita berwuduk, maknanya kita telah mengambil menyucikan diri kita dengan cara berwuduk. Itu untuk hadas kecil. Nanti kita akan teruskan belajar macam mana kita nak bersuci, apa hadas, kategori hadas-hadas besar dan bagaimana kita nak menyucikan diri kita daripada hadas besar. Baik, okay, sudah mungkin kita boleh berehat seketika. Ya, baik, boleh. Para penonton, murid-murid mesti nak tahu apakah dia yang disebutkan oleh Ustazah sebentar tadi. Tapi sebelum tu Ustazah, ada tak Ustazah nak tanyakan soalan kepada murid-murid kita? Boleh. Okey, Ustazah nak tanya balik maksud hadas tadi. Baik. Siapa nak jawab? Angkat traffic light dia ataupun angkat tangan. Siapa nak jawab? Pantas-pantas. Hari ini Aiman, kita ada juga di sebelah murid-murid kita oleh ibu-ibu. Okey. Angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, bagus. Terbaiklah, Syifa. Okey, apa maksud hadas besar, Syifa? Maksud hadas tadi. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Ya, terima kasih. Kita buat semula pengukuhan maksud hadas tadi, iaitu kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang untuk kita beribadah. Sah ibadah, maknanya kita solat ke kita apa, kita tak, ibadah kita tidak sah. Jadi syaratnya kita kena bersuci terlebih dahulu. Bagus, terima kasih. Okey, Abang Aiman boleh bagi reward untuk Syifa. Okey. Okay, tahniah. Kita bagi satu love kepada Syifa. Ya. Okey. Okey, tahniah kepada Syifa dapat satu ganjaran. Dipersilakan Ustazah. Okey, dan seterusnya Ustazah nak tanya. Contoh-contoh yang kita tidak boleh. Tadi kekotoran maknawi tadi menghalang sahnya ibadah dan apa dan syaratnya bersuci. Kita tak boleh buat apa? Okey, Rizki. Okey. Kita tak boleh buat apa kalau kita berhadas? Solat. Tak boleh melakukan perkara apa? Bagi satu contoh. Satu je saya minta. Solat. Okey, tahniah, boleh? Okey, dah kita dapat ganjaran untuk Rizki satu. Okey, okay. Baik, satu ganjaran untuk Rizki. Ya. Yeah. Okey, ada lagi nak bagi contoh kepada Ustazah? Apa perkara? Dani, Nik Muhammad Dani. Okey, contoh apa Nik Muhammad Dani? Okey, silakan. Silakan. Menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Ya, yeah, betul. Tepat sekali tanya. Okay. Menyentuh Aiman, menyentuh Al-Quran pun tak boleh. Lebih-lebih lagi nak membaca macam Aiman baca tadi kan. Nak bertaranum semua lagilah tak boleh. Okey, baik. Okay, jadi kita boleh bagi ganjaran? Boleh. Okey, terima kasih Ustazah dan kita nak berehat seketika. Boleh. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Dek TV KPM.
Sidik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Iman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar tentang bersuci. Untuk segmen kali ini, Ustazah, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, baik. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini. Bersama dengan Ustazah, kita nak belajar pula apa hukum bersuci tadi. Apabila kita berhadas besar, apa hukum hukum kita nak bersuci itu? Okey. Okey, hukum bersuci daripada hadas adalah wajib. Okey, Ustazah nak tanya Dani. Boleh Dani? Perkara wajib ni apa maksudnya? Apa maksud dia ni, perkara wajib? Sila Dani. Sila. Cuba ke apa? Perkara mesti. Yang? Mesti buat. Mesti buat. Betul. Tepat, yeah. Tahniah. Perkara ni mesti kita buat. Wajib kita buat. Kalau kita tak buat, kita tak sahlah mandi kita. Hukumnya wajib mesti kena buat. Okey, daripada dalil surah Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattaharu. Maksudnya, jika kamu berjunub maka bersucilah. Jika kita berjunub maka bersucilah, eh. Okey. Okey, perkara yang menyebabkan hadas besar. Yeah. Silakan Ustazah. Okey, kita teruskan dengan perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Kita lihat apa perkara yang menyebabkan kita berhadas besar. Okey, kat sini murid-murid dah lihat dan nampak 6 perkara. Okey, yang pertama kita lihat kat atas tu keluarnya mani. Ini berlaku kepada lelaki yang dewasa, yang telah mencapai umur dewasa. Okey, yang kedua bersetubuh. Okey, bersetubuh ini adalah daripada hubungan suami isteri, Okey, yang ketiga haid. Haid adalah darah haid yang keluar daripada perempuan yang dewasa. Perempuan sahaja, okey. Dan mati. Murid-murid tahulah mati, kan? Orang mati. Dan yang seterusnya, yang kelima, wiladah. Wiladah ini adalah melahirkan anak. Ibu-ibu kita melahirkan anak. Dan wiladah nifas, iaitu selepas melahirkan anak. Hadas selepas mereka anak. Okey, seterusnya perkara-perkara yang dilarang ketika kita berhadas. Okey, berikan perhatian apakah perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Okey, yang pertama membaca Al-Quran. Macam mana Abang Aiman kita baca tadi, kalau tak ada berhadas besar tak boleh baca Al-Quran. Yang kedua memegang Al-Quran. Pegang, sentuh, semua tak boleh. Dan yang seterusnya menunaikan solat. Menunaikan solat ni, menunaikan solat istilah tidak boleh kalau kita berhadas besar. Dan yang seterusnya, contoh seterusnya tawaf, tawaf pun kita tidak boleh melakukannya ketika berhadas besar. Okey, boleh ingat ada 4 perkara dekat sini: membaca Al-Quran, memegang menyentuh Al-Quran, menunaikan solat dan tawaf. Boleh ingat? Okey, bagus. Baik. Okay, kita boleh ulang kaji sikit, Ustazah, berkaitan dengan perkara yang menyebabkan berhadas besar tadi. Ya, kita buat lambung dadu. Okey, baik. Okey, Ustazah nak minta Abang Aiman kita lambung dadu. Oh, ini dadu soalan juga, ni dekat sini. Oh, besar dadu ni. Boleh kita lambung? Boleh. Baiklah. Nombor berapa? Nombor 3. Terbalik. Okey. Nombor 3. Okey, kita lihat soalan di sampul ini. Soalan yang ketiga. Ini yang kita dah belajar tadi. Apakah maksud hadas besar? Tadi ada adik Syifa dah jawab. Sekarang kita cuba lambung untuk soalan kedua, kan? Kita tengok soalan yang kedua. Okay, kita lambung lagi sekali. Tadi hadas besar. Tadi, kita dah jawab tadi. Apakah maksud hadas besar? Baik. Okay. Dan kita nak lambung lagi, Ustazah? Ya, kita lambung lagi sekali. Okey. Kita lihat nombor berapa soalan kita ke? Kita dapat nombor 6. Okey, nombor 6. Okey. Kita lihat apakah hukum bersuci daripada hadas besar? Okey, apakah hukum bersuci daripada hadas besar? Siapa nak jawab angkat traffic light dia? Okey, siapa tu? Muhammad Rizki Safa, angkat dulu. Okey. Okey, silakan Muhammad Rizki Safa. Apakah hukum bersuci daripada hadas besar? Daripada sampul yang ke-6. Okey. Okay. Rizki jawab wajib. Aiman? Wajib.
Okey, betul. Tepat betul. Sekali. Hukum bersuci okay. daripada hadas besar adalah wajib. Baik, Ustazah. Bagus. Kita nak bagi ganjaran ke kepada murid kita? Boleh. Kita bagi ganjaran dulu. Baik. Untuk okay. tadi Rizki ya, Ustazah? Rizki. Ya, betul. Dan sebelum tu? Okey, sebelum tadi apa? Syifa ya? Syifa. Baik. Syifa. Nak bagi kepada Syifa. Dan kita ada soalan lagi ke, Ustazah? Kita ada soalan lagi. Okey, minta Aiman lambung lagi sekali. Okey. Okey, nombornya? Kita dapat nombor 2. Ya, siapa nak menjawab nombor 2? Okey. Nik Muhammad Hafiz Dani. Okey, silakan. Nombor soalan sampul nombor 2. Okey, hadas ada 2 bahagian. Sebutkan bahagian hadas. Siapa tu nak jawab? Siapa nak jawab? Dani. Okey, silakan. Hadas kecil dan hadas besar. Ya, tepat sekali. Bagus. Hadas kecil dan hadas besar. Okey, betul? Okey, okay, baik. Ada ganjaran kita nak bagi, Ustazah? Ya, kita bagi kita kepada Dani. Kepada Dani. Dan okay, yang terakhir, Ustazah. Okey, lagi satu soalan. Kita nak cuba. Okey, soalan untuk nombor 1. Soalan nombor 1. Okey, siapa yang nak jawab? Syifa. Pantas je Syifa angkat traffic light dia. Okey, soalan nombor 1 kita lihat. Sebutkan 3 sebab berhadas besar. Perkara yang berhadas besar tadi. Okey. Okey, apa jawapannya? Keluar mani, nifas dan miladah. Okey, baik. Ada mungkin Mas Sufi macam nak cuba je tadi, Ustazah. Okey. Boleh kita minta Sufi juga untuk cuba? Betul eh. Okey, tahniah Syifa. Okey, Sufi. Cuba Sufi. Okey, boleh kuatkan sikit. Perkara-perkara hadas besar. 3 sebab berhadas besar. Apa sebabnya? Mati. Okey. Haid. Haid. Miladah. Miladah. Okay. Ya. Baik. Okey, betul. Tepat. Tepat. Boleh kita beri ganjaran kepada mereka? Boleh kita bagi ganjaran kepada murid-murid kita yang berjaya menjawab. Okey, nampaknya murid-murid kita ni dah faham apa yang kita dah belajar topik tadi. Okey, baik. Kita berikan jalan terlebih dahulu. Aiman. Kita nak bagi kepada Sufi. Dan kita nak berikan Syifa. Kepada Syifa. Baiklah. Mereka dapat menguasai topik yang kita bicarakan pada segmen pada kali ini. Dan kita nak berehat seketika, Ustazah. Boleh. Silakan. Okey, baik. Boleh-boleh. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azma di Didik TV KPM. Baik. Duk diam-diam sebab hari ini kita nak belajar macam mana cara untuk bersuci, betul Ustazah? Bersuci, mandi wajib. Okey. Dipersilakan. Okey, terima kasih Aiman. Okey, kita teruskan ya, murid-murid dengan Ustazah. Kaedah ataupun tata cara bersuci daripada hadas besar. Okey. Apabila kita dah mengalami ataupun kita dah berhadas besar, kita kena bersuci. Bersucinya ialah ini caranya. Okey. Jom kita belajar dan faham . Okey, yang pertama mestilah menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, apabila yang 6 perkara tadi kita dah mengalami hadas besar yang 6 perkara yang kita dah belajar tadi, kita kena menghilangkan najis dahulu. Okey, kita ada pelaksanaan mandi wajib oleh Abang Aiman sekejap lagi di patung ni . Okey. Dan yang kedua, kita membaca basmalah. Iaitu kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey, membaca bismillahirrahmanirrahim sambil berniat mengangkat hadas besar. Okey. Apakah macam mana kita nak berniat mengangkat hadas besar? Okey, niatnya ialah ikut Ustazah sama-sama. Nawai itu, okey, boleh ikut. Nawai itu raf'an hadasil akbari lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala.
Okey, yang seterusnya membasuh tangan 3 kali. Ini sunat, okay? Sunat membasuh tangan 3 kali dan seterusnya membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Kemaluan tahu kan? Murid-murid semua tahu daripada kekotoran dan najis dan kita mengambil wuduk. Kalau kita terlepas mengambil wuduk, lupa sebab wuduk ni sunat. Tapi perkara sunat kita kena lakukan juga untuk mendapat pahala, ya. Okey, mengambil wuduk. Okey, apa yang seterusnya? Kemudian selepas mengambil wuduk, kita akan membasuh keseluruh rambut. Ini mandi wajiblah. Membasuh keseluruh rambut di kepala dan telinga. Maknanya di pelipat-pelipat telinga ni semuanya kena perlu kena air aman. Contoh macam patung tu kan. Kita nak mandi semua kena rambut pun semua kita kena guna jari kita bagi kulit-kulit kepala kita terkena air. Kalau tak kena air tak sah mandi wajib kita. Okay. Macam tu macam Abang Iman buat. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya menjirus air ke seluruh badan bermula dari sebelah kanan. Afdal kan? Sunat mula dengan sebelah kanan, kemudian barulah sebelah kiri. Okey, macam tu. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya menggosok bahagian alat sulit, bahagian sulit dan lipatan. Kita punya anggota badan kita kan ada lipat-lipat. Kalau orang yang besar kan, yang badan dia besar sikit, dia ada lipat-lipat kan. Kita kena gosok-gosok bagi kena air semua. Bahagian lipat-lipatan kita. Dan yang terakhir, membasuh kaki. Okey, di depan ni pun ada juga. Murid-murid boleh lihat. Murid-murid di rumah dan juga di studio boleh lihat. Yang Ustazah sediakan ni, daripada perkara pertama hingga yang terakhir membasuh kaki, tata cara mandi wajib. Okey. Boleh? Baik. Semua boleh ikut? Nanti kita akan buat ulangan dalam pentaksiran nanti. Okey, baik. Seterusnya, mari kita belajar. Kita nak tahu pula apa kepentingan. Apa kepentingan mandi wajib ni, Aiman? Ya. Sebab apa kita nak mandi wajib kalau kita berhadas besar? Mesti ada sebabnya yang Allah suruh kita buat melakukannya. Okey, yang pertama, kepentingan daripada jasmani ada 2 bahagian, iaitu dari sudut jasmani dan rohani. Ini nama sebenar nama ustazah lah ni, kan? Okey. Okay. Sudut rohani dululah kita ambil, iaitu sudut spiritual. Boleh membolehkan kita untuk solat, tawaf. Apakah yang kita berhadas tadi kita tak boleh buat? Larangan kita tak boleh buat? Setelah kita bersuci, dah mandi wajib, kita dah boleh melakukannya. Membolehkan kita solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran. Okey, boleh faham? Dan amal ibadah kita sudah pastinya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari segi jasmani, iaitu fizikal kita, badan kita menjadi bersih dan sihat. Sihat tubuh badan kita, membersihkan diri daripada bau dan kuman serta memberi keselesaan untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Boleh ya? Okey. Itu antaranya kepentingan yang kita dapat apabila kita dah bersuci daripada hadas. Okey, Ustazah. Jadi murid-murid kita agaknya dah faham dah, tapi kita nak berikan sedikit latihan pengukuhan. Ya, betul. Okey, silakan Ustazah. Okey, baik. Okey, Ustazah, tadi kita dah belajar tentang tata cara ataupun kaedah pelaksanaan mandi wajib, langkah-langkah dia dan juga kepentingannya. Okey, saya tanya tadi Sufi dah jawab Okey. Rizki, boleh Rizki? Okey, Rizki boleh baca balik pun tak apa. Ulang balik. Tata cara yang pertama mandi wajib. Okay, yang pertama apa? Menghilangkan? Menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, bagus. Okey, bagus. Nanti kita bagi ganjaran kepada Rizki. Okey, okay, baiklah. Yang kedua saya nak tanya semula Sufi. Okey, yang kedua apa dia Sufi? Membaca? Membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sambil sambil berniat. Okey. Okey, bagus Sufi. Okey. Niatnya itu nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala tadi ya. Okey, dan seterusnya siapa nak baca seterusnya?
Ha, siapa nak ulang balik? Okey, Syifa. Okey, silakan. Syifa. Membasuh tangan 7 kali. Okay. Dan seterusnya mengambil? Membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Okey, bagus. Okey, sampailah yang terakhir membasuh kaki. Okey. Okay, seterusnya ustazah nak tanya apa kepentingan kita mandi wajib? Siapa nak jawab? Silakan. Okey, silakan. Siapa nak jawab? Sufi, Sufi lagi. Kita bagi Dani ya, Sufi sekejap. Okey, Dani. Silakan Dani. Dia ada dua kategori tadi. Dari segi kepentingan dari segi rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani. Okey, betul. Rohaninya apa? Rohani baca. Rohaninya apa? Membolehkan untuk solat tawaf dan menyentuh. Okey, bagus. Okey. Diterima Allah. Okey, betul. Boleh bagi ganjaran. Okey, tahniah. Okey. Okey, dari segi fizikal? Siapa nak jawab? Sufi? Sufi, dari segi fizikal Sufi? Okey. Dari segi fizikalnya? Jasmani lah fizikal tu. Dapat membersihkan? Dapat membersihkan badan, berdiri, bersih dan sihat. Okey, okay, betul. Okey, tahniah Sufi dan semua. Nampaknya murid-murid kita dah faham langkah-langkah ataupun kaedah kita mandi wajib dan juga apa itu kepentingan kita mandi wajib. Ustazah, kita boleh tengok bagaimana prestasi murid-murid kita pada hari ini, Ustazah? Ya, alhamdulillah prestasi. Dani tu ada tadi. Dani dah jawab. Okey, kita tambah satu lagi. Tambah lagi reward dia punya ganjaran dia. Okay. Mungkin ada rumusan daripada Ustazah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, sepanjang kita belajar tentang apa hadas, maksud hadas, dan juga berdasarkan dalil ayat Al-Quran tadi, dan juga apa perkara yang menyebabkan kita berhadas besar, serta apa perkara yang kita tidak boleh buat, kita tidak boleh lakukan sepanjang kita berhadas besar, dan juga bagaimana Ustazah dah ajar juga tadi bagaimana kaedah kita nak mandi wajib untuk menghilang, menyucikan kita daripada hadas besar, serta apa kepentingannya. Kita dah belajar dan Ustazah yakin murid-murid di rumah yang sedang menonton rancangan Ustazah ini dan juga murid-murid di studio telah faham. Ustazah bagi 10 bintang untuk kelas kita hari ini. Dan juga murid-murid di rumah dan juga di studio boleh melayari portal sumberku KPM untuk dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada pagi ini, insyaAllah. Semuanya ada kat situ, Aiman. Okey, maknanya prestasi murid tadi Ustazah bagi 10 bintang ya? 10 bintang semua. Semuanya aktif dan juga faham apa yang kita dah belajar hari ini. Banyak bintangnya. Tahniah kepada semua. Terima kasih Ustazah dan terima kasih murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan tak lupa terima kasih kepada ibu ayah yang setia terus bersama dengan murid-murid kita pada hari ini. Dan juga satu lagi Abang Aiman, jangan lupa bila kita berhadas, kita akan buat apa yang kita dah belajar. Okey, kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih kepada murid-murid yang setia bersama dengan kita di rumah sana. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.